Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Rindu Kasih episode yang ke-11. Pada episode 11 ini akan menceritakan tentang Salina dijebak bersama Hisham. Amir tak mengakui anak yang dikandung Ina. Mak Jah tampak senang karena dia berhasil jebak Hisham bersama Ina. Hal itu membuat Amir murka. Hisham dan Ina coba akan jelaskan, namun Amir tak percaya. Apalagi Amir terus dihasut oleh emaknya. Hanya Murni yang percaya dengan cakap Hisham dan Ina. Ina cakap pada Amir kalau dirinya tengah hamil. Namun Mak Jah cakap kalau belum tentu itu adalah anak Amir. Bisa saja itu adalah anak orang lain. Hal itu menyakitkan hati Ina. Apalagi Amir percaya dengan cakap emaknya. Ina mungkin akan balik ke rumahnya lagi dan tak mau lagi jumpa dengan Amir dan juga emaknya. Mungkinkah Ina minta cerai saja? Sementara Huda yang bahagia karena dinikahi oleh orang kaya, ternyata kebahagiaan itu tak ia dapatkan. Huda ditipu oleh suaminya yang ternyata sudah memiliki istri dan anak sebelumnya. Sementara Iqbal tampak seperti menyimpan rasa pada Murni. Dia tampak cemburu melihat Murni dekat dengan Hisham. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Aura Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.